pasangan selebritas Lesti Kejora dan Rizky Billar tengah menanti buah hati pertama mereka. Meski tengah berbahagia, kabar kehamilan Lesti Kejora justru ramai menjadi gunjingan para netizen. Bahkan tak sedikit dari netizen menyebutkan Lesti Kejora hamil sebelum menikah. Berbincang dengan Teguh Wisnu dan Shireen, Lesti membeberkan cara menghadapi hujatan di tengah kehamilannya. Rizky Billar mengatakan, istrinya memang sangat cuek apapun hujatan dari netizen tentang dirinya. Sebab Lesti maupun Rizky Billar sendiri tak bisa memaksakan semua orang untuk suka dengan mereka. Dede, anaknya yang sebodoh ting, bodoh amat orang bilang apa, kita juga meyakinkan ya bahwa nggak bisa kita memaksakan semua orang suka sama kita. Akan ada aja yang nggak suka, ada yang mencari celah kesalahan kita, ujar Rizky Billar. Rizky Billar pun memuji sikap cerdas yang diambil istrinya di tengah kehamilan. Ia mengatakan, Lesti Kejora kini selalu berpikir positif untuk kesehatan bayinya. Sampai saat ini, Lesti pun masih menjalankan aktivitasnya bekerja di dunia entertainment. Dede juga bagus, dia cerdas. Dia hilangkan aura-aura negatif omongan orang. Dia berpikir positif. Dia fokus ke kandungannya, ke anak kita. Ya seperti sekarang, alhamdulillah kandungannya sehat, ucap Rizky Billar. Dede juga tetap menjalankan aktivitasnya, tetap bekerja, tetap menjadi Lesti sebagaimana mestinya, tutur Rizky Billar memuji sang istri.